dompet tetap mak solusi kirim dengan Gojek bisnis kerjaan sudah tetap on track memang aplikasinya turut berjasa Gojekin aja karya anak bangsa masih belum Gojek bangsa yang angkat telepon yang angkat telepon saya Gojek istri gua mau makan apa? Istri gua mau makan apa? Gojek. Tunggu mulu, nelfon sampai 10 kali. Gimana ibu? Saya 10 kali nelfon kok nggak diangkat Gojek. Servernya sibuk terus Gojek. Gojek selamat malam teman Deddy Sujiban. Selamat malam Pak, saya dengan Mas Ruri. Bapak Mas Ruri dari kota mana? Dari Bekasi Pak. Bekasi ya, baik untuk nomor telepon Bapak yang terdaftar 082. Informasi apa yang saya bantu Pak? Ya, ini Pak, saya mau nanya Gojek ini ya. Saya kok ya. Dari pagi narik gitulah jam 9 sampai saat ini saya cuma dapat orderan satu, gimana ya Pak ya? Dapat order satu. Kemarin bagaimana Pak? Ya kemarin 3, menyusut-menyusut gitu loh Pak. Kenapa ya? Paling banyak kapan? Momos ya. Yang paling banyak dapat order. Yaitu paling banyak dulu waktu skema masih 18. Sekarang skema 26 bukannya Tupo, salah satu boro-boro malah orderan susahnya minta ampun. Seperti itu ya. Baik, ini apa lokasi sekarang di mana? Saya di Cikarang, Pak. Di Cikarang? Iya. Baik. Ya Pak, ini sudah saya cek ya, tapi di akun Bapak sendiri tidak ada kendala ya. Kenapa? Di akun Bapak tidak ada kendala. Iya. Iya, terus? Baik. Untuk saldo deposit tidak minus ya? Tidak, 50. Baik. Ini Pak, karena memang orderan sendiri masih terbagi secara otomatis dari sistem. Yang perlu diperhatikan lagi selain aplikasi yang diperbarui, mode akurasi tinggi dan lainnya itu mengenai performa kalau saat ini Pak Mas Rudi ya. Kalau performa jika, udah dijaga ya. Pak, gini aja. Kan kita narik masa ya dari kemarin lama-lama kok tambah menyusut itu yang jadi pertanyaan Pak, skema gitu loh. Kenapa skemanya tambah naik malah tambah nggak bisa narik orderan atau gimana sistemnya gitu loh Pak. Baik Pak, jadi mengenai order sendiri masih terbagi secara otomatis dari serta Mas Ruri ya? Enggak, gini loh Pak, enggak logis dong Pak, ini-ininya, anyep-anyepnya masa seharian dari pagi sampai sekarang cuma satu doang Pak, udah muter ke Jababeka, udah muter ke Sukaresmi, masih di Lipo, masa saya nggak dapat-dapat orderan Pak, aplikasi tetap on terus loh Pak. Baik Pak Mas Ruri. Baik, ya, Pak, gimana Pak? Kendalanya ya. Iya, artinya, Bapak ngerti lah sebagai laki-laki, Bapak kalau punya anak istri di rumah mau dikasih makan apa? Bapak kalau misalnya saya cuma bawa Rp8.000 aja sampai rumah, Pak. Gimana, Pak? Kenapa? Itu mengenai akun Bapak, bagus dari kendala mengenai order bisa ditunggu lagi untuk Pak Mas Ruri ya. Ditunggu sampai apa bulan depan? Sampai waktu gimana? Ya ditunggu terlebih dahulu. Nanti jika memang orderan yang masuk Bapak rasa sudah mulai ramai lagi. Yang Bapak rasakan sudah mulai banyak lagi seperti biasa. Ini gimana? Ini yang punya saya di follow up atau gimana Pak? Ya Bapak, saya akan dibantu informasikan Pak Mas Ruri ya. Informasikan gimana Pak? Dari kemarin follow up mulu nggak ada solusinya Pak dari kemarin? Ya. Oleh karena itu Pak mohon ditunggu terlebih dahulu nanti orderannya seperti itu ya. Ditunggu kayak gitu jawabannya? Ditunggu terlebih dahulu tetap Pak seperti itu. Sementara ini Bapak bakal follow up atau gimana Pak? Silakan ditunggu orderannya. Sementara akan kami bantu konfirmasi apa yang Bapak lagi saat ini. Oh seperti itu. Iya. Nanti jika memang orderan yang masuk sudah mulai ramai lagi.
sudah mulai banyak seperti biasanya, Bapak mohon untuk saat ini. Itu karena apa ya Pak? Coba minta alasannya dong, kenapa gitu loh. Kenapa gitu, maksudnya sehari cuma satu doang gitu dari pagi. Gak logis Pak, masa sih gitu. Saya udah ngubek-ngubek dua daerah, tiga daerah, masa gak dapat order sama sekali loh Pak. Di depan pintu sekolahan, di depan bensin yang rame juga sama aja, di mall juga sama aja. Ini gimana kita nih? Masih di performa Pak yang jadi kenal Bapak. Performa ini gimana Pak? Kemarin dari kemarin saya jaga kok sampai 80% nggak nyampe turun. Masa cuman ibarat kata ngelewatin satu doang nggak keambil ke ini, ke pick up langsung aja Pak? Baik Pak, yang Bapak tadi coba tanyakan ya, Bapak menanyakan misalnya bagaimana. Saya lihat ini memang mengenai performa Bapak yang mulai menurun seperti itu. Dan di sini Bapak, silakan ditunggu lagi orderannya, seperti ya. Jadi kalau orderan yang masih sudah mulai ramai, kalau gunakan kesempatan tersebut untuk lebih meningkatkan lagi performa Bapak. Oke, ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Suri. Jadi untuk ini Bapak saya cukup jelas.